Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mitos tuah goib burung terkuku kolbuntet. Sejak zaman dahulu, burung terkuku sudah menjadi burung pelanginan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa selain burung perkutut dan burung putar. Burung terkuku banyak digemari karena memiliki suara anggungan yang merdu, dan bagi para penggemarnya, mendengarkan suara anggungan burung terkuku dapat membuat suasana hati menjadi tenteram dan damai. Tapi selain dipelihara untuk dinikmati suara anggungannya, burung terkuku juga sering dianggap sebagai burung yang penuh mitos dan misteri. Seperti halnya burung perkutut yang dipercaya memiliki tuah tertentu berdasarkan katurangganya. Pada umumnya, burung terkuku memiliki suara anggungan dengan suara ujung kuk 1, kuk 2, dan kuk 3 bahkan tanpa yang kuk. Maka burung tersebut dianggap memiliki keistimewaan. Burung terkuku yang paling digemari oleh para penggemar burung terkuku adalah yang memiliki suara ujung kuk 2 dan kuk 3, atau yang biasa disebut terkuku tumpang sari. Alasannya yaitu karena suaranya lebih enak didengar. Terkuku tumpang sari juga dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Sedangkan burung terkuku yang suara anggungannya tanpa kuk atau yang biasa disebut terkuku kolbuntet cenderung kurang diminati oleh para penggemar burung terkuku. Tapi orang tua zaman dahulu justru lebih suka memelihara burung terkuku kolbuntet karena dipercaya memiliki tuah atau khasiat untuk tolak balik. Konon tuah burung terkuku kolbuntet dapat menangkal keberadaan makhluk halus pengganggu, menangkal serangan ilmu hitam seperti santet, dan menangkal hama atau wabah penyakit. Pada zaman dahulu, para petani sering memelihara burung terkuku kolbuntet sebagai sarana untuk menangkal hama yang menyerang lahan pertanian dan wabah penyakit yang menyerang hewan ternak. Jadi secara umum, burung terkuku kolbuntet memiliki tuah atau khasiat untuk menyingkirkan hal-hal negatif. Tapi semua itu kembali kepada selera dan keyakinan masing-masing. Apapun alasannya memelihara burung terkuku, yang terpenting burung yang kita pelihara tersebut dapat membuat hati menjadi bahagia, baik ketika memandangnya ataupun mendengarkan suaranya. Demikianlah sedikit informasi tentang mitos tuah goib burung terkuku kolbuntet yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua.